Semuanya kali ini kakak menemukan siput leher panjang lagi. Lihat, dia tadi nempel di daun, daunnya itu kena air terus, jadi kakak ambil daunnya, kakak potong. Lihat, ini adalah siput leher panjang. Wow, dia itu suka makan daun, makan makanan sisa, karena tugas dia memang adek-adek, siput leher panjang tugasnya adalah mengurai makanan-makanan sisa. Kita kasih minum dulu. Nice, mandikan dia. Ini air mineral, menyehatkan ya, tidak membunuh tapi menyehatkan. Ini adalah siput leher panjang. Lihat matanya ada dua, mulutnya satu. Ini masih kecil, dia bisa lebih besar lagi menjadi jumbo. Adik-adik jangan lupa komen, share ke teman-teman kalian, dan tekan tombol like serta tombol lainnya ditekan ya. Mantap banget ini, bantu kakak untuk mencapai 10.000 subscriber. Mantap nggak tuh? Ini kalau kita pegang matanya twing, nah dia akan masuk matanya satu. Keren kan? Dadah.